Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rafli di acara Salam Pramuka. Kepada seluruh panitia, Pak Ida tadi sampaikan kepada ibu sekalian bahwa banyak masyarakat kita yang belum mengetahui tentang pasien butuh darah, kita buka 24 jam 4 jam. Halo, saya Diki Ramadhani, Ketua Donor Darah Sukarela PMI Kota Bogor. Hari ini kami sedang menyiapkan kegiatan pembinaan dan pembekalan untuk sukarelawan donor darah sekota Bogor. Dan kami sangat mendukung kegiatan donor darah yang diadakan oleh PMI Kota Bogor. Dan kami akan bersinergi dengan organisasi-organisasi seperti KSR, PMR, dan juga TSR, serta Forpis dan PMI Kecamatan Sekota Bogor untuk mendukung kebutuhan darah di Kota Bogor dan membantu PMI Kota Bogor untuk bisa menyadarkan masyarakat, membantu masyarakat untuk ikut dalam kegiatan donor darah secara aktif. Demikian sambutan dari saya, ikut donor ya, jangan lupa bantu PMI Kota Bogor. Saya Edgar Suratman, Ketua PMI Kota Bogor. Saya Mardianto, anggota DPRD Kota Bogor. Ada kegiatan apa ya? Hari ini diadakan kegiatan seminar untuk meningkatkan kemampuan donor darah sukarela. Harapan apa? Harapannya kegiatan ini semakin meluas ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa kesadaran masyarakat khususnya Kota Bogor masih sangat sedikit. Bagaimana tadi pemaparan dari Pak Edgar ya, masih 2-3% ya, sehingga ini perlu lebih ditingkatkan. Alhamdulillah Pak Sukira, hari ini DDS Kota Bogor menyelenggarakan seminar. Semoga saja seminar ini memberikan peningkatan kinerja bagi pengurus DDS sekaligus memberikan sosialisasi peran dan pentingnya para pendonor untuk kesehatan, baik bagi dirinya maupun masyarakat yang membutuhkan. Dan semoga saja ada peningkatan kaitan dengan perolehan darah, baik secara kuantitas, kualitas, kontinuitas di Kota Bogor. Mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Saya Dr. Wisnu Hendratmoyo dari Unit Donor Darah PMI Kota Bogor. Nah, di sini tadi saya bawakan materi tentang donor darah, jadi sosialisasi tentang donor darah, manfaat, cara, syarat-syaratnya, dan keuntungan-keuntungan apa yang diperoleh dari donor darah. Kemudian menjelaskan juga tentang penyakit talasemia dan leukemia. Harapan saya kedepannya para pendonor darah sukarela yang di Kota Bogor semakin meningkat jumlahnya, sehingga kebutuhan darah untuk pasien yang berada di rumah sakit wilayah Kota Bogor bisa terpenuhi.